Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channelnya Derosa Auto. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih kepada untuk teman-teman yang sudah menonton channelnya Derosa Auto. Dan juga terima kasih kepada para netizen yang sudah komen di channelnya Derosa Auto. Oke, masih panjang perjalanan kita untuk mereview beberapa mobil-mobil, terutama di otomotif di Indonesia, ya. Karena perkembangan otomotif di Indonesia sangatlah cepat, dan juga kita harus mengikuti perkembangannya. Nah, bersama saya juga akan terus mengupdate beberapa stok-stok mobil bekas dan juga spesifikasi yang akan kita share di channelnya Derosa Auto. Oke, nah, di belakang saya sudah ada Luxio. Luxio tipe X bertransmisi manual tahun 2017. Mobil ini ya banyak sekali diminati para keluarga-keluarga dan juga untuk pengusaha-pengusaha travel yang memang biasanya mereka gunakan untuk usaha antarjemput dan juga untuk usaha travel ya. Gitu. Mobil ini bertransmisi manual, jadi sangat irit. Dan juga untuk keluar kota itu sangat enak sekali karena transmisinya manual. Nah, mobil ini kebetulan bernopol plat Tangerang Kabupaten ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang menonton video ini yang ada di Tangerang Kabupaten bisa juga nanti sambil lihat-lihat spesifikasinya dan juga nanti bisa juga sambil tanya-tanya di channelnya Derosa Auto. Nah, mobil Luxio ini sih ini generasi kedua ya. Nah, generasi sebelumnya itu perbedaannya adalah di grill dan juga di bumper. Ada perubahan. Karena grill yang generasi kedua ini itu dia sudah agak lebih lebar ya, yang berfungsi supaya udara atau sistem pendinginan yang masuk ke dalam ruang mesin itu lebih maksimal. Nah, terus di generasi ini yang membedakan adalah dia spion. Spionnya dia sudah krom. Di generasi sebelumnya itu belum krom, dia sewarna dengan bodi. Ya. Nah, kalau kita lihat interior, oke, kita lihat interiornya yang membedakan adalah di audio. Di audionya dia sudah touchscreen ya. Kalau di tipe sebelumnya itu dia belum touchscreen. Dan juga di joknya untuk tipe yang generasi kedua ini dia sudah warna hitam. Kalau di tipe sebelumnya itu warna beige ya. Oke, kita buka pintunya. Pintunya kebetulan memang Luxio ini sliding door. Jadi fungsinya adalah untuk memudahkan. Biasanya nih mobil ini kan buat keluarga ya, jadi untuk anak-anak supaya bisa keluar masuknya itu lebih luas. Ya. Nah, terus kalau kita di ruang kabinnya kita masuk, nah ini sangat luas sekali. Jadi untuk bapak dan ibu yang mempunyai anak kecil atau memiliki anak kecil, ruang kabinnya ini sangat luas. Ya. Nah, ini kalau anak-anak sekitar ya usia 5 tahun ini bisa berdiri ya. Jadi headroomnya ini dia masih sangat luas, legroomnya juga masih panjang. Ya. Boleh dilihat dulu dan juga dilengkapi dengan AC double blower. Ya. Oke, kita lihat di baris kedua. Di baris kedua ini Luxio ini sudah dilengkapi dengan handrest, dengan cup holder ya, dua cup holder. Jadi mobil Luxio ini memang mobilnya cukup terjangkau tapi memiliki kursi kelasnya premium, mobil premium ya. Sudah ada handrest yang bisa dimultifungsi.
Oke, kita coba sliding door-nya. Ya. Sliding door-nya memang masih manual, belum elektrik ya. Nah, tetapi ini sebenarnya fungsinya dia supaya perawatan nggak terlalu mahal sih. Kalau yang elektrik biasanya lebih mahal. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, Luxio ini sudah dilengkapi dengan wiper ya. Nah, jadi memang kacanya cukup lumayan besar karena memang mobil ini kan biasa untuk traveling ya. Nah, kaca besar ini supaya fungsinya adalah melihat ke belakang itu lebih maksimal. Makanya di Luxio ini sudah dilengkapi dengan wiper. Tetapi ya, dia belum dilengkapi rear defogler ya. Jadi belum ada defogler di bagian dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk body kit juga dia sudah dilengkapi dan juga ada sensor parkir. Yang juga dia ada dua ya. Sensor parkir ini berfungsi untuk ketika malam jarak pandangnya nggak terlalu jelas. Jadi sensor parkir ini adalah memberikan sensor untuk atau supaya parkirnya lebih maksimal. Luxio ini juga sudah dilengkapi dengan mata kucing di bumper ya. Jadi supaya apabila ada pencahayaan dari belakang, jadi dia mata kucing ini berfungsi untuk memberikan warning lamp ya. Nah, kemudian Luxio ini dilengkapi dengan spoiler dan juga sudah ada high mount stop lamp. Supaya apa, mobil ini kan cukup besar dan cukup tinggi ya. Nah, apabila biasanya ada truk atau ketika jalan malam, nanti ada truk ya, kan agak gelap, jadi high mount stop lamp ini berfungsi untuk memberikan warning ya kepada pengendara di belakang, terutama khususnya pengendara bus atau truk. Oke, kita ke samping sebelah kiri. Kebetulan memang spionnya ini dia sudah retractable. Jadi karena mobil ini besar, terus ada spion, kalau lipat sendiri kan membuat sulit ya. Apabila kita bawa, apalagi kalau kita bawa sendiri. Nah, kalau misalnya mobil Luxio ini sudah dilengkapi dengan retractable, supaya ketika memasuki gang-gang sempit, dia bisa melipat sendiri. Apalagi kalau misalnya biasanya suka di dua arah tuh berpapasan. Nah, ini dia langsung bisa ngelipat sendiri. Cukup dipencet di tombol dalam. Luxio ini memang manfaatnya banyak banget untuk mobil keluarga. Oke, Pak Ji. Silakan, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dengan Pak Dani atau Om Dani. Betul sekali. Sementara ini menggantikan host saya. Ya. Atau presenter. Sekali. Mudah-mudahan acara yang dibawakan sama Bang Dani betul bisa memberikan manfaat. Amin. Informasi yang benar-benar merekomendasikan para pemirsa, teman-teman YouTube amin. Di seluruh Indonesia. Amin, 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 amin. Nah, Bang Dani, Luxio tipe X, bertransmisi manual tahun 2017. 2017. Pajaknya betul. Bulan apa, Bang? Pajaknya bulan saya ngitung dulu, Pak Ji. Bulan 11. Bulan 11, Pak Ji. Plat genap. Pajaknya berapa sih, Bang Dani? Pajaknya kurang lebih sekitar Estimasi 3 jutaan ya? Wajar, 2017. Bertransmisi manual. Betul. CC-nya yang 1500. Betul. Mesinnya ini sama ya? Sama. Dengan Xenia Avanza Xenia yang... Xenia Avanza yang 1500 dan Terios. Terios. Betul sekali. Betul. Oh, Xenia enggak, tapi Avanza yang ya, Cenggo. Yang Cenggo. Sama Terios RAS ya? Betul. Betul. Nah, ini lampunya sudah menggunakan multi-reflektor tapi masih... Betul. Hologen ya. Masih hologen, betul. Modelnya kayak proyektor gitu ya. Iya. Grill depannya juga udah banyak ya. Sudah krom. Udah ada 4 tikar. Betul sekali, sudah krom. Jadi nambah lebih bagus. Betul. Dilengkapi dengan fog lamp. Fog lamp. Terutama sih Pak Ji kalau misalnya jalanannya berkabut, betul. Ya kan. Nah, biasanya mobil ini kan mobil traveling nih. Iya, Pak Ji. Nah, mobil traveling itu kan jalan siang malam, Pak Ji. Nah, jadi kalau malam itu harus membutuhkan pencahayaan yang maksimal, Pak Ji. Benar. Jadi nggak ini ya, nggak takut kitanya. Nggak takut gelap. Untuk body kita pastiin bagus ya, Bang Dani ya. Bagus, Pak Ji. Dan juga untuk body kitnya masih bagus masih ya, bagus, masih rapat semua, masih rapat presisi, semua. Dan juga di gap semua samping betul. Fender depan, kanan dan kiri masih sangat bagus. Betul, bodinya Pak Ji. Pun masih bagus. Betul. Nggak ada yang kayaknya kalau saya lihat
sepintas masih original ya? Original Pak Haji ini. Cat-catnya masih ori, beberapa masih ori. Belum pernah dicat. Dan juga untuk lampu belum pernah, untuk kaca belum pernah diganti, masih original. Betul. Bawaan dari pabrik. Betul, karet-karetnya pun masih cukup. Betul. Rapet, nggak ada yang longgar. Betul Pak Haji. Oke, dan juga di lampunya, headlamp, semuanya kita pastikan masih ya, bening, masih sangat layak. Betul. Ini tinggal dibersihin, dicuci, dipoles dikit. Apal banget nih Pak Haji, nah, ini udah biasa jualan nih Pak Haji ya. Ini nih, yang tadi Bang Dani bilang, ininya ya, spion sudah electric sudah mirror, dan reflectable ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen. Oke, saya tes ya Pak Haji ya. Kiri. Nah, ini dia. Masih sangat normal. Dan dilengkapi dengan lampu sen. Dan sudah di chrome juga. Dan di sini ada talang air, Pak. Talang air atau set visor. Betul. Kit samping, nah, Pak Ji. Body kit sampingnya. Iya. Sudah dilengkapi dengan body set molding body yang model chrome. Betul. Jadi nambah lebih bagus ya, Dani. Betul. Nah, dan juga ini model sewarna dengan body, tapi model tarik. Betul sekali. Cara keseluruhan tampilan sampingnya, bodinya cukup kaku, mengotak ya. Betul. Tapi disinilah banyak peminatnya. Nilai estetikanya, ini, Pak Ji. Benar. Jadi memang sebenarnya mobil ini, Pak Ji, mobil traveling. Tapi kalau kita lihat bentuknya. Benar. Ini sangat elegan, Pak Ji. Betul. Ya. Betul, betul. Apalagi dengan tambahan-tambahan body kit, terus juga side body molding yang di list chrome, ya Pak Ji ya. Benar. Nah, ini menambah untuk nilai lekukan-lekukannya nggak terlalu kotak banget Pak Ji. Jadi lebih tegas ya. Lebih tegas, betul Pak Ji. Dan juga untuk ban kita pastikan ya, masih cukup tebal, sekitar 75 meter dengan profil ban 195/65 ring 15. Betul. Velgnya masih bagus nih. Masih bagus Pak Ji. Bannya ini masih ori. Ini keluaran tahun 2017. 17 ya, masih ori iya, ya. Masih ori Pak Ji. Bannya masih bawaan dari pabrik. Betul. Belum pernah diganti. Rekomendasi saya ganti ban kalau jadi beli. Karena apa? Bannya udah cukup tua. Udah 4 tahunan. Betul Pak Ji. 4 tahunan ya. 5 tahunan. Oke, kita ke depan lagi Pak Ji. Ya. Dan nah, Bang Dani, satu lagi kita lihat. Siap. Mobil ini enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak atau insiden. Kita pastikan untuk kap mesin di depan masih asli, aman, tidak ada bekas keriting ataupun rusak bekas tabrakan. Apronya pun masih asli. Ada busanya, ini belum pernah dibuka. Ini betul, menandakan masih sangat original. Betul. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, mobilnya nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Ya. Bang Dani, kalau boleh saya tahu, ini mobil kita jual berapa ya kira-kira ya? Mobil ini dibanderol 150 juta ya. Nah, untuk mobil Luxio ini kebetulan karena tipe X ya, bertransmisi manual, kilometernya juga cukup rendah, 59.000. Tuh, 60 kurang. 60.000 kurang ya. Service nah, record terjamin, service buku servis, full set juga ada ya. Betul. Full nah, set. Betul. Nah, Luxio tipe X tertinggi di kelasnya. Betul sekali. Bodinya masih original. Original. Mesinnya masih sehat, nggak ada yang rembes, nggak ada yang ya, ngelitik, masih enak semua, masih AC dingin, nggak perlu dingin, dandan. Betul. Kan. Recommended. Jadi untuk para pengusaha biasanya untuk traveling atau mungkin untuk antar jemput anak-anak sekolah ya Pak Betul. Ji. Nah, mobil ini sangat rekomendasi sekali. Betul. Gitu Pak Ji. Insya Allah mobil yang kita jual benar-benar rekomendasi. Betul. Mobilnya aman dan harganya pun tentu nyaman. Tentu nyaman. Masih bisa nego pula. Betul, nggak buat okay, kantong jebol ya Pak Ji. Ya. Oke. Kalau gitu ada lagi Pak Ji yang mau disampaikan? Saya rasa sih cukup semuanya, mobil kita yang review ini iya, aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Siap Pak Ji. Tuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ji udah tampil Pak lagi Dhani, nih di betul, channelnya Derosa Auto ya. Nah, nanti kedepannya siap, tetap akan saya yang bawakan, tapi Pak Ji boleh nih sekali-kali nanti betul, kita collab bareng lagi ya. Gitu. Oke Pak Ji, kalau gitu kita tutup ya. Oke, terima kasih banyak kalau kepada, ada salah-salah kata ya. Ya, terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah setia dengan channelnya Derosa Auto. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kekurangan atau mungkin saya ada salah-salah dalam berkata, mohon dimaafkan. Tapi jangan lupa ya, tetap tonton terus, subscribe dan juga like. Jangan lupa di komen ya. Mau di review mobil apa? Silakan di komen aja. Atau mungkin ada teman-teman dari showroom mana
bantuin dong, review dong, sekalian bantu jualin. Oke, kita siap bantu ya Pak Haji ya. Siap, insya Allah. Siap kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi ke mobil-mobil selanjutnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam sukses.